Let's watch it. Hai, apa khabar? Selamat datang ke channel yang baru saya perkenalkan hari ini, iaitu channel Mohd Azizuddin Mohd Sani, Life is Research. Iaitu channel yang saya ciptakan dengan tujuan adalah untuk berkongsi berkenaan isu-isu semasa yang mana saya mempunyai pengetahuan dan juga kepakaran dan juga dalam bersama ingin mendapatkan maklumat dari segi perbincangan dengan public berkenaan isu-isu semasa yang mencukupi hal-hal berkaitan khususnya politik, hubungan antarabangsa, ekonomi dan sebagainya. Jadi channel ini saya gunakan sebagai platform untuk saya engage interaksi dengan para netizen berkenaan dengan isu-isu yang akan saya kemukakan dari episod ke episod ini. Jadi channel ini bukanlah satu channel yang saya cuba ciptakan untuk hanya membicarakan isu-isu yang agak serius berkenaan dengan politik negara dan juga isu-isu semasa, tapi lebih juga satu channel yang saya cuba untuk berkongsikan bersama dengan para netizen dan juga para pihak ingin yang ingin berinteraksi dengan saya dalam isu-isu berkaitan dengan contohnya sekiranya saya terlibat dengan conference kan, dengan terlibat dengan travel yang akan saya sertai, dan saya juga akan buat dalam bentuk dokumentari untuk menceritakan tentang pengalaman saya ketika terlibat dengan aktiviti-aktiviti tersebut ya. Jadi ini adalah satu juga opportunity kepada saya untuk terlibat dalam media sosial, walaupun sebenarnya kepada siapa yang telah mengenali saya, sebenarnya saya bukan orang baru dalam media sosial ya, kerana anda juga sebenarnya boleh lihat banyak klip video yang mana saya memberi pandangan-pandangan saya mengenai isu semasa khususnya berkaitan dengan politik nasional dan internasional ya, yang mana tak perlu rujukkan semula dalam konteks atau bicarakan semula dalam konteks ini sebab saya ingin melihatkan banyak perkara-perkara baru yang mungkin saya boleh bincangkan pada masa akan datang ya. Jadi kepada yang tidak mengenali saya mungkin saya boleh memperkenalkan sedikit latar belakang saya. Saya adalah Profesor Dr. Mohd Azizuddin Mohd Sani daripada Universiti Utara Malaysia, berkhususan dalam bidang politik dan hubungan antarabangsa. Saya juga mempunyai minat dalam kajian-kajian yang bercorak kajian politik, demokrasi, media, kebebasan, hak asasi manusia dan juga khususnya berkaitan dengan politik rantau Asia Tenggara dan juga Malaysia secara umumnya ya. Seperti saya jelaskan tadi ya. Jadi channel yang saya create ciptakan ini adalah untuk saya berinteraksi bersama para netizen dan juga para peminat YouTube ya. Yang mana kita tahu YouTube sekarang telah berkembang dan banyak siri-siri yang dilancarkan oleh para YouTubers ya, dengan macam-macam isu-isu yang dibicarakan ya. Jadi khusus saya ingin kesempatan di sini adalah lebih membicarakan isu-isu mempunyai minat yang mendalam dari pihak saya yang juga mungkin minat yang mendalam juga dari pihak para penonton dan sebagainya. Dan yang paling penting yang saya nak dengan adanya channel ini adalah kita boleh berinteraksi secara langsung dan juga boleh berkongsi pandangan dalam membicarakan isu-isu tersebut Jadi I think for those who have interest similar with me or even not similar with me but we can engage together in many issue with regard to whether a national issue or even international issue and I can share my experience, my expertise and so my knowledge about so many things with you. So that's why I think I want to take the opportunity to launch this YouTube channel so we can benefit each other in many ways and as you know I mentioned earlier I also want to share my travels as you know that I travel a lot in many places around the world, so I want to share my travel and also share my knowledge about those countries and my involvement in many activities, conferences, where knowledge that I get from there, I can share with you and we can interact each other in this channel. So I think
this just my as my introductions. Later on, we can engage more in the next episode, and which I think that in the next episode, I want to share with you about a books, yeah, where the which are recently published and also launched, yeah, in Singapore and also in Kuala Lumpur, is about 2018 general elections in Malaysia, where in the book actually we discuss about so many interesting things. Where I think many people don't know about the reality that happened in 2018 general elections, and also most important thing actually, there's one article in that book where I discuss in depth analysis, you know, about what really happened in Kedah during the general election. So please stay with me for the next episode, and I will share with you many things about the books. And definitely, probably, I will also have a free gift to you, for those who give a best comment in this channel. You know, I will select you and also give you a free gift, which is the books that publish about generation where I mentioned to you just now. So for those who have interest about these channels, you know, please subscribe to this channel and give like for any comments that I give, and also you can give also your comments about how to improve these channels, and also to and also other comments with regard to the topic that we discuss in each episode. So thank you very much for watching this channel. Stay tuned for the next episode. Bye.